Menjelang penutupan, anggota Satgas TMM Reguler 110 Kodim 07114 Salatiga terus bahu-membahu dengan masyarakat untuk segera menyelesaikan seluruh sasaran fisik yang telah direncanakan. TMM Reguler 110 Kodim 07114 Salatiga di Dusun Sarimulyo, Desa Ketapang, Kecamatan Semarang sebentar lagi akan selesai. Kini anggota Satgas bersemangat dan mengeluarkan sekuat tenaga untuk membereskan kegiatan pembangunan di wilayah tersebut. Komandan Satuan Setingkat Kompi TMM Reguler 110 Kodim 07114 Salatiga, Letu CBA Ahyar mengatakan, kegiatan pembangunan akan diselesaikan dengan baik dan maksimal sesuai waktu yang ditentukan. Prinsipnya dari TNI, dari kami yang telah diperintahkan untuk melaksanakan TMMD di Desa Ketapang Susuan ini, kami siap selalu, selalu siap sedia untuk menyelesaikan TMMD ini dengan sebaik mungkin sampai nanti penutupan, dan kami mengharap supaya TMMD ini yang telah kita laksanakan bersama masyarakat, dan itu nanti juga akan berguna untuk masyarakat di Desa Ketapang ini. Ia berharap kegiatan pembangunan baik fisik maupun non-fisik dalam program TMMD nantinya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat sekitar. Sebelum bekerja bakti dengan masyarakat, puluhan TNI tampak menggelar apel di lapang perkampungan serta berdoa dengan harapan diberikan kelancaran, kesehatan, serta keselamatan dalam bekerja. Tim Liputan, Bandung TV.